Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita punya agenda kedinasan ya. Dimana pagi ini kita mau istilahnya itu home visit ya. Home visit ini kita ya door to door ya, untuk melihat ini mencari anak-anak yang putus sekolah ya. Dan ini kita sudah mulai bergerak ya. Dari tadi pagi kita sudah mulai bergerak mencari siswa-siswa yang kadang putus sekolah ya. Nah ini apa namanya? Ini orang setempat ini, beliau ini yang memandu perjalanan kita ya. Soalnya ini cukup, ini berada di daerah pegunungan ya. Sila amak sila. Temeda julu. Nah, ini selanjutnya kita mau mencari yang lain ya. Karena di sini itu tidak ada. Sudah diberikan keterangan sama pemilik rumah, tidak ada. Kita lanjut perjalanan ke bagian sini. Ini desa apa namanya nih? Amak. Nah, ini desa Dusun Amal Saleh namanya. Amal Saleh namanya ini ya. Berkecamatan di Kecamatan Lenek, Lombok Timur. Mana aja dia? Oke, ini kita sudah sampai lagi di salah satu rumah warga yang kemungkinan nanti kita bisa temukan siswa yang putus sekolah atau tidak mau sekolah sama sekali ya. Nanti kita akan tanya-tanya. Nah ini nih. Nah ini kelas berapa dia nih? Ini naik kelas 6. Oh iya, iya. Saya kira putus sekolah ya. Ini langsung masuk TV nih Bunda. Langsung masuk TV live. Ini agenda pemerintah soalnya. Taman siswa. Program pemerintah ya. Warga Amal Saleh. Pira anaknya Bapak? 6. Selapuna sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan harusnya sekolah sampai perguruan tinggi, Bapak Andin. Apalagi neluwe sampin dah Malik. Kamu nak mampu sih, kita dengarin bagus sekarang. Amin ya robbal alamin. Nah, siapa tuh jemaah jadi kepala desa ya, merongkat Pak kepala desa. Terima kasih Bapak Nggih. Kita lanjut ini. Oke, kita lanjut guys. Ayo. Kita lanjut sama ya, itu tim begerusuk kita itu. Ada 3 orang. Kita lanjut. Nah, perlu saya sampaikan juga ya teman-teman, di sini mayoritas sebagai petani dan pengembala guys. Ini pengembala sapi ya. Luar biasa. Seperti kata mereka di sini ya.
kalau kita piara sampi itu akan sampai apa yang kita mau, guys. Itu yang membuat mereka itu termotivasi, ya. Lon Bali enggak ada. Dera mele. Saya mele nang Bali. Bagus. Wah, ya. Ini ada siswa kita ini yang putus sekolah tapi mereka ke Bali ini, guys. Jalannya cukup berbatu, guys. Ini kerikilnya. Wah, luar biasa ini. Jalan terjal, ya. Baik, teman-teman. Perlu saya informasikan juga bahwa di daerah tempat saya ini, tempat kita ini, daerah yang masih minim peduli kepada pendidikan. Jadi kita terjun langsung, ya, untuk sambil mensosialisasikan, ya, bagaimana pentingnya pendidikan. Ini tim apa namanya ini? Santri. Tim Gegana, ya. Masa tim Gegana ini gegelisah galau merana ini, geng. Ini cukup tanjakannya cukup maut ini, guys. Gimana perasaannya hari ini, guys? Alhamdulillah baik-baik, dengan nyaman, sentosa, damai dan lazim menabung. Inggrisnya dulu belo dayat. Kita punya satu tim perempuan nih, kasihan nih. Nanti kalau dia capek jalan harus digendong. Masyaallah, biasa ya. Kalau digendong. Apa kan anak sama. Masya Allah. Di sini itu, ya, guys. Ini tidak satu komplek, ya, model perkampungannya. Beda-beda jarak, ya. Kadang jarak 10 meter baru ada rumah lagi. Jarak 15 meter ada lagi. Gitu, ya. Sepertinya di sini itu mereka membuat rumah itu langsung di kebun masing-masing, ya. Luar biasa nih. Di sini meskipun perkampungan, guys, masih ada sinyal, ya. Sinyal internet. Di sini tuh sepertinya ada siswa yang putus sekolah di sini, guys. Nanti kita akan tanya, ya, karena kita sudah masuk di daerah perkampungan yang sedikit ngomplek, ya. Sudah di Gunung Rinjani, guys. Sedang melakukan sosialisasi untuk para orang tua siswa-siswa yang putus sekolah, ya, guys.